Halo, Ijie. Udah lama, bentar. Nah. Cie, halo semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Oh, lagunya galau amat. Tadi aku mau buka apa ya? Oh, iya. Halo. Ah, udah lama banget gak showroom. Akhirnya ya showroom lagi. Hai, udah makan? Udah. Kalau ini PM aku pasti tahu aku makan apa. Eh, aku kalau nge-like bilangnya ini lagi kacau banget nih. Ininya, wifi-nya. Ah. Hai. Halo. Halo Sony CSR. Halo. Kenceng kali. Halo. Kabarin ya kalau like. Takut. Takut banget. Ih, takut banget. Tadi soalnya kan aku sempet ya main game terus kayak ya gitu deh. Pokoknya aneh banget sih koneksinya. Ah. Dari siapa tuh diskonya? Kakak terima kasih ya diskonya. Ya kok sedang berusaha mencari diskona. Mana diskona? Woi. Mana diskona? Oh. Aduh. Ini lebih cepat daripada biasanya dong. Itu ada, itu. Ah. Ya. Ah, kakak. Terima kasih ya diskonnya. Ah. Ini. Waduh, enggak bisa aku baca lagi namanya. Ya, kakak terima kasih ya diskonnya. Namanya sulit sekali. Panik banget sih. Ih. Ini benar-benar cepet banget ini. Waduh. Hai. Kangen banget ih showroom. Ih. Apa kabar showroom? Hai, selamat malam. Kita jiko dulu kali ya. Jiko dulu. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Kalau aku ngomong tolong ketik krisi, oke? Oke. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Terima kasih. Eh, kok ngebling-ngebling loh layar saya, takut. Kamera akunya ngebling-ngebling. Kayak tiba-tiba hitam terus nanti muncul lagi. Ih, takut ih. Apa aku ganti koneksi sekarang ya? Tapi gak terjamin juga. Ah, takut banget. Takut banget. Like di showroom adalah hal yang bikin aku paling panik. Hai. Eh, kalian ada yang abis nonton ini kah? Pajama, cincur aku. Kakak, aduh. Iya, Katio, terima kasih untuk gift diskonya. Terima kasih. Jangan habis nonton pajama ya. Gimana? Besok juga ada. Kita kata. Sama Elenakin si Jore. Gajah-gajah apa yang baik? Eh, gajah-gajah apa yang bikin senang? Gajah di sensor aku. Yaudah, pokoknya apapun itu. Semangat, Rapopo. Semua kat kakak Gen 10, kakak Gen 10 keren. Halo kelinci, halo, itu men, bener halo kelinci.
Biasanya buaya. Oh, belum ya. Ih, aku tuh SR udah mode, mode ya tuh. Mode gombal belum sih? Kalau belum jangan deh. Belum enggak sih? Kayaknya belum deh. Jangan. Oke, kita jaga itu jangan. Oh, ini lagu ini. Ini playlist Ahai. Kenapa Ahai? Kenapa enggak Ihi? Ihi. Enggak deh, Ahai aja. Y-nya lebih berasa. Der, kenapa nih Der? Kok tiba-tiba Der? Loh. Main palo gak, Crazy? Main. Ayu Kisang, terima kasih kelincinya. Arigato gozaimasu. Aku jadi keinget Jepang Medok kemarin, waduh. Waduh. Tadi siapa yang ngasih disco? Aduh, kakak terima kasih ya diskonya. Di mana tuh ini diskonya? Mana diskonya? Ah, wih. Mana ya? Oh ini Kak Bimanyu ternyata. Terima kasih ya Kak Bimanyu diskonya. Ada dong, nemu dong. Tapi ini cepet banget tau. Ininya lebih, scrollnya lebih cepet daripada dulu. Apa karena aku kebiasa IDN live? IDN live. Jadi kayak wow, tiba-tiba. Waduh, lag. Bener kah? Panik. Lag, bener lagi. Gimana dong? Takut. Aku tuh takut dia ke-reset kalau aku ganti koneksi sekarang. Ngeri, ngeri. Kak Lulu terima kasih diskonya. Disko. Blur. Kalau blur gak jelas dong. Soalnya yang jelas cinta kepadamu ya. Aduh, udah dibilangin jangan Sonichi sih. Ini mode gombalnya malah dikeluarin ya tuh. Kumaha ya. Wih, gak nge-like kan sekarang. Tadi soalnya sempet ngebling-ngebling kamera saya ngeri banget nih. So, tadi main Valorant aja. Kacau. Kacau internetnya tadi main Valorant. Aku cerita sih di PM. Apa nih? Tuh, kasih sudah muncul lagi ya. Dari siapa weh? Baik, terima kasih ya kak hasilnya, tapi ini tiba carinya. Takut banget. Ih, mana ya? Kita hunting. Kakak yang memberi kastil. Kak, terima kasih ya kastilnya kak. Aduh. Dari kakak siapa? Terima kasih kastilnya. Kak Jerry Lim, terima kasih diskonya. Jack Grace Only. Waduh, ini kastil dari siapa ya? Kok gak bisa lihat nih? Ecak, kenapa ya? Kenapa nih? Manggil. Ya hari ini punya aku badai juga. Lihat dari samping. Badai juga. Dia tahu guys, dia mau nampil di showroom harus kayak normal nih, gak showroom harus badai. Oh iya, jadwal fansnya udah rilis loh. Aku hari Senin ya. Senin gak sih tanggal itu? 19. Bentar. Lagunya enak banget, aku jarang tau nyetel playlist ini. Tanggal 19, iya Senin. Siapa yang sudah dapat? Belum ya? Oke, pokoknya maksudnya siapa yang mau VC? Sampai ketemu nanti VC ya. Dek, Krisi aku boleh. Boleh gak? Aku kangen apa weh? Kangen.
Gak boleh kangen, bolehnya kangen. Waduh, waduh, kakak terima kasih ya diskonnya. Oh, dapet nih, Kak Cerilim, terima kasih diskonnya. Cepet kan sekarang nyarinya. Tapi panik banget sih, tiba-tiba nge-scroll gitu. Gak apa-apa. Kakak rela panik. Tapi aneh loh, wifi-nya loh. Masa pilih kasih sama Valorant gitu loh. Kan aku main Valorant jelek banget nih koneksinya. Wah, pokoknya kacau deh. Baru kali ini gitu kan. Nah, tapi kalau main game mobile bisa-bisa aja. Malah bagus-bagus gitu koneksinya. Aneh emang. Kita lihat aja nih di showroom nih. Semoga sih enggak ya, semoga sih Valorant aja. Udah Valorant tok ya yang jelek. Panik banget kalau ini juga jelek, aduh. Bye bye kak, waduh. Gak bisa main saya. Serem, serem. Ngomong-ngomong, tapi aku juga di Valorant gak pernah bye one orang kayaknya. Gak berani juga aku, tak mau. Orang tak bisa main, ngajak-ngajak bye one aku. Gak bisa, yang udah kalah aku malu sendiri aku. Wah, tak mau. Ini sisi-sisi nge-rap live kemarin masih ada ya. Ngomongnya jadi cepet banget. Siapa yang kemarin nonton live-nya? Aduh, iya. Pokoknya siapa yang kemarin nonton live-nya? Saya kemarin magang menjadi pedagang. Wah, benar itu. Pedagang ngerep di mana gitu. Aku tuh kalau ngomong belibet tau guys. Kak Sona, terima kasih diskonnya. Iya, aku lupa kalau di kalian ini nge-mirror ya. Jadi kalau aku angkat tangan ini di kalian itu, aku angkat tangan ini gitu. Ya. Misal di sini nih, aku ngangkatnya di sini, ini di sini aku. Tapi di kalian tuh di sini. Iya, aku lupa. Showroom ke mirror. Eh, gak sih? Kayaknya gitu. Ciko Jepang, waduh. Bisa. Aku menyerah. I surrender. Ah, aku lupa ini sampean. Ya udah lah ya. Dan ini ada kakak yang memberikan disco. Terima kasih diskonya. Dari kak, ada tuh. Benar. Bentar. Cakaman, ha, Kak Sona lagi. Terima kasih Kak Sona diskonya. Jadi hunting disko lah rasanya. Wah, gak premium ya, gak apa-apa. Soalnya premium cinta kepadamu saja. Ini udah pernah dipakai di IDN Live, tapi ya udah, kan showroom belum pernah. Kak Ucup, man, terima kasih diskonnya. Oh, aku deket banget ya kalau ngeliat ya. Aku segini gak ya? Oh, kan dulu tuh aku di showroom pernah main. Udah lama banget tapi apa namanya? Aku dulu tuh waktu kapan gitu pertama kali showroom apa? Enggak deh. Kedua kali apa ketiga kali showroom aku pernah main Disordered. Nah, aku ini mau main lagi supaya malam-malam tapi nggak ngantuk. Itu supaya seru aja. Aku demen tau main Disordered, kayak bertukar pikiran, wede asik. Aku udah nyari nih, udah mengumpulkan, sudah hunting. Disordered, pertanyaan-pertanyaan Disordered. Karaf, terima kasih diskonnya. Wih, cepet kan nyarinya. Nah, ini.
Nomor 1. Kita pilih random aja kali ya. Waffle atau pancake? Waffle atau pancake? Aku lebih pilih waffle. Karena waffle itu lebih keras gak sih? Teksturnya kayaknya lebih keras daripada pancake. Kalau pancake itu tuh kayak apa ya? Kan lebih lembek gitu ya teksturnya. Terus manisnya lebih dikit gitu daripada waffle. Jadi aku lebih demen waffle. Iya, waffle aja. Eh, tumben Gracie gak plin-plan. Iya, makanya waffle di hati. Tapi pancake juga enak sih, tapi waffle, yes. Waffle, yes. Yes. Oke. Okay. Ada lagi lah, masa cuma satu doang. Asin atau manis? Aku udah pernah jawab ini belum ya? Tapi asin atau manis? Asin deh, soalnya kamu udah manis. Ya. Kak Kobra, terima kasih ya diskonnya. Nah, maksudnya asin tetap karena aku lebih suka makanan asin daripada manis. Ini makanan, kalau minuman gak ada yang asin. Karena kalau asin tuh gurih. Ya kan? Kalau manis tuh kayak bisa enek gitu loh. Kalau asin tuh gak bisa enek. Iya kan? Iya. Asin aja. Iya. Asin aja. Kalian tim asin apa manis? Kakak tadi siapa yang kasih disco? Oh, mau terima kasih ya, Kak Ucup, Matt. Terima kasih diskonya. Ya, asin. Lanjut. Weekend atau weekdays? Apa ya? Bingung sih. Weekend kali ya? Biar bisa bangun siang. apa ya? Tapi kalau weekdays juga seru karena pasti sekolah tuh kayak jadi apa ya, lebih ada kegiatan. Kalau weekend kan kayak pasti paginya gabut kecuali tidur. Kalau misalnya udah bangun pagi-pagi tuh kayak gabut gitu loh weekend. Kalau weekdays kan bangun pagi untuk sekolah, jadi ada yang dikerjain gitu paginya. Ah, tapi aku nggak tahu kalau udah kerja. Kalian udah kerja gimana? Nggak tahu kalau udah kerja, mungkin weekend kali kalau udah kerja. Kalulu, terima kasih diskonya. And then ada Kak Fikra, terima kasih diskonya. Terima kasih. Lanjut. Tadi kan berarti aku weekdays. Kak Yohanes Yondi, terima kasih diskonya. Lunch atau dinner? Lunch aja deh, soalnya dinernya bersama kamu. Enggak, jangan. Orang disuruh jangan senicin modenya. Ya, lunch. Lunch, karena enggak tahu kenapa aku tuh lebih gampang milih menu lunch daripada menu dinner. Iya. Kalau lunch tuh aku kayak gampang milih, kayak aduh pengen ini nih, yaudah beli gitu kan. Kalau dinner tuh kayak pengen apa ya, kayak pengen yang pedes-pedes tapi nggak mau ini, pengen yang asin tapi nggak mau ini gitu. Nah kalau lunch tuh nggak tahu kenapa aku lebih gampang, karena lebih ada rasa ingin sesuatu gitu. Kak Yohanes, terima kasih diskonnya. Kak Bagar Wahyu, terima kasih tadi bearnya. Iya, lunch aja. Terus kalau lunch tuh lebih ini gak sih? Lebih bisa nambah apa meal setelahnya gitu. Misal habis makan, misal siang nih, terus habis makan kue tiao gitu kan. Makan lagi, habis itu gak lama kemudian makan lagi kayak kentang gitu. Kayak lebih aman untuk
ngemil lagi dibanding malam. Kalau malam kan gak baik kan ngemil malam-malam. Iya. Yeah. Lunch. Jaya lunch. Oke. Okay. Lanjut. Kenapa sih ada yang sisi-sisi, ada yang komen sisi-sisi, kenapa sisi-sisi? Ada yang jadinya pizza atau pasta? Pizza atau pasta? pizza. Karena bisa sharing gak sih? Maksudnya lebih bisa sharing. Jadi kita kalau mau pesen banyak pun kita gak akan nyesel gitu. Kayak kok ke misalnya pasta kan kayak aduh mau pesen tapi kan pasta takut porsinya kebanyakan gitu kan, takut porsinya kebanyakan jadi gak habis. Kalau pizza kan kayak yaudahlah pesen banyak aja, bagi-bagi gitu kan, bisa dibagi-bagi. Terus pizza lebih awet ya gak sih, kayaknya apa tergantung, tapi kayaknya lebih awet deh ya pizza aja. Kata dede ngasih disco. Oh, Kak Timo, terima kasih Kak Timo diskonya. Kak Kobra juga terima kasih diskonya. Trims, abang. Oh, Kak Randy tadi juga kasih disco. Terima kasih Kak Randy. Pizza lebih banyak. Yes, ya bisa sharing. Tidak perlu takut sayang karena tidak habis. Kan bisa sharing. Aman bos. Kak Jerry Lim terima kasih diskonnya. Buat acak apa sih enggak? Apa sih yang enggak? Ya Kak Kobra makasih ya. lanjut. Apa ya? Oh ini udah. Nggak ada. Oh ini tentang coklat, ini tentang manis-manis ini. Nah, apa namanya? Oh, dark chocolate atau white chocolate? White chocolate sih, fix. Aku white chocolate. Aku white chocolate. Aku tim white chocolate banget. Kenapa? Karena white chocolate tuh rasanya lebih susu kan. Kalau dark chocolate tuh pahit, agak pahit. Kan ada tuh beberapa persen dark chocolate gitu. Berapa persen ininya jadi lebih pahit gitu, semakin gede presentasinya semakin gede rasa pahitnya. Semakin pahit ya. Iya. Aku lebih suka white chocolate karena rasanya lebih susu, kayak makan susu bubuk. Enggak sih, tapi enak banget white chocolate. Aku tim white chocolate selalu. Kalian lebih pilih dark chocolate? Aku tapi jarang sih lihat orang suka dark chocolate. Oh, Kak Desi Dena kalau nggak salah, Kak Desi Dena juga makan juga suka dark chocolate. Aku suka white chocolate, suka banget. Tim dark, iya banyak yang suka dark chocolate. Aku baru tahu. Aku jarang soal nemu yang suka dark coklat. Keren. Mari kita lanjut. Wih. Panas atau dingin? Aku sih dingin aja sih, soalnya aku tuh cewekku. Jadi dingin aja. Kalau panas nanti aku meleleh. Gak bisa. Kalian panas atau dingin? Coklat Oishi. Iya. Oishi. Enak coklat. Cokoreto. Dingin loh, dingin. Iya sih, tapi aku emang lebih suka dingin. Karena kalau dingin itu kayak tinggal tambah-tambahin. Enggak deh, panas. Panas. Kalau minum teh enakan panas. Saya lebih suka panas. Terus kalau misalnya nih keluar nih pakai jaket, aduh panas, tinggal buka jaketnya.
aduh dingin, aduh nyari jaket lagi di mana, jadi panas aja, panas, atsui, panas aja, lebih enak teh kalau panas, teh tawar enak kan panas, lebih menetralisir, wih, kata papa, ada papa gitu, aku nggak tahu tapi kayak papa tuh kayak nih minumnya, dulu kadang aku demennya es teh tawar kan, terus kayak papa tuh kayak ini teh tawar nih anget nih enak nih buat menetralisir, iya makanya minumnya teh tawar, kamu makan pedes lebih efektif kamu minum teh tawar anget, udah langsung nggak pedes daripada kamu minum es teh tawar nggak ada efeknya, cuman ya udah hausnya hilang gitu katanya. Jadi teh kok jadi teh sih panas ya. Tadi ada yang ngasih disco, kakak terima kasih ya diskonnya. Mana nih Kak Bimanyu, terima kasih diskonnya. Tim gak suka pedes, enak loh pedes tuh ya, tapi jangan banyak-banyak, tapi enak loh pedes tuh. Tadi aku habis makan yang pedes-pedes buat makan malam. Iya, yeah. Yang pengen pasti tahu. Oh, ada yang nanya juga keju atau coklat? Coklat. Karena keju tuh ada dua enggak sih? Ada yang manis, ada yang asin enggak sih? Kalau coklat kan udah pasti manis, jadi coklat. Keju tuh tergantung gitu loh, tergantung keju apa dulu nih. Maksudnya misal kalau di minuman keju lebih asin gitu enggak sih? Lebih asin daripada manisnya. Sedangkan kalau di martabak gitu, itu kan lebih martabak gitu. Martabak itu kan keju lebih manis ya. Ya, aku tim coklat. Tim coklat. Kalian tim apa? Keju atau coklat? Lucu banget ya, aku lupa showroom tuh avatarnya bisa lompat-lompat. Gemes. Gemes. Ih, kalian tuh apain sih biar jadi lompat-lompat gitu avatarnya? Lucu. Iya. Terus dari kasih susu. Oh, iya juga. Tapi coklat tetap di hati. Karena kan gak semuanya ada keju gak sih? Pasti coklat tuh kayak misalnya es krim. Es krim paling banyak kayaknya coklat deh. Maksudnya kebanyakan adanya coklat dibanding keju. Jadi coklat. Tetap coklat. Oh, coklat bisa digado. Iya. Keju gak bisa. Ada sih yang per slice. Tapi gak boleh gak sih harusnya. Kalau coklat kan ini emang ada gitu coklat kayak tadi white coklat dan coklat keju dada tidak ada dah coklat fix lanjut. Es krim atau kue, tapi kuenya kue ini kali ya, kue yang kue ulang tahun gitu. Aku es krim sih karena lebih gampang aja belinya ya nggak sih. Kalau kue tuh kayak harus nyari toko yang bener-bener jago bikin kue baru enak gitu. Kok es krim ya udah. Kalau es krim tuh kayak ya udah mau mahal mau murah kayak sama nggak sih. Beda sih teksturnya sih. Cuman rasanya kayak sama gitu. Iya, es krim aja lebih ada di mana-mana. Kalian suka yang mana? Aku suka kamu aja. Ya, ini aku ngomong ini tuh udah kayak 3 kali kayaknya. Gak boleh cak overuse.
Es krim yang buah. Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Aku belum pernah coba tapi es krim buah. Aku pernah coba kue ulang tahun buah karena waktu itu ulang tahun keberapa gitu ya? Kayak 15 deh. 15 deh kalau enggak salah. Itu mama aku pernah beliin aku kue yang kue ulang tahun yang kayak 4 macam gitu loh rasanya, yang ada red velvet, coklat, kopi sama buah. Nah, itu tuh aku pernah coba buah. Cuman aku masih suka kue coklat. Kak Norbert, terima kasih diskonnya. Kak Renaldi, terima kasih giftnya, akhirnya itu shot Gracie. Cie. Guys, Kak Renaldi kemarin itu shot sama aku, guys. Guys, jangan boleh tamat ya. Harus 5 kali. Itu shot sama aku, roulette harus 5 kali. Kalau nggak tamat. Roulette. Catatan roulette. Bercanda kak, itu udah termasuk salah satu keberhasilan. Mantap. Kalau beneran gak apa-apa sih, 5 kali juga. Amin. Amin. Iya nih lagu enak banget ah. Iya, tau gitu aku sering-sering ngeplay lagu ini. Aku jarang banget tahu ngeplay playlist ini. Ini kan lagu bahasa Indonesia semua kan isinya. Namanya juga Ahai. Jadi jarang aku play. Aku lebih sering itu tuh Awok-awok sama apa sih? Wawi-wawu. Wawi-wawu. Suka kue lapis? Suka. Suka-suka lapis. Enak. Aku tuh demen ini tahu apa namanya, kan di kue ulang tahun sebenarnya kayaknya nggak boleh deh banyak-banyak makannya, cuman kan ada tuh kalau di kue ulang tahun ada gulanya, yang gula ya, bener nggak sih, pokoknya kayak ada yang dibentuk-bentuk gitu loh, padet itu kalau dimakan manis, gimana ya, manisnya tuh manis nggak enak gitu loh, enak pokoknya deh. Itu enak banget. Itu kok digaduhin enak. Yang biasa dibentuk bunga kecil-kecil tuh. Icing enggak sih? Icing ya? Apa icing? Enggak sih, kalau icing tuh lebih enggak ada rasanya dibanding yang ini nih. Ini gula deh kayaknya. Gula. Gula enggak sih? Icing tuh kayak ininya apa namanya, lebih tawar enggak sih? Ya gula. Gula. Itu enak banget loh. Aku lebih suka itunya sih. Kopi atau teh? Kopi. Salah ini teh. Aku ingin ngeliat ini. Itu aku kapan ngetweet itu ya? Itu aku dulu pernah ngetweet itu kan. Udah lama banget kan. Sampai Cisha nih reply. Sampai Cici. Itu yang itu loh. Ya aku tanya kan, kalian kopi atau teh? Terus aku reply lagi, salah, ini teh. Terus aku kasih gambar konteks meme. Itu tuh Shani reply, mohon maaf ya Cici. Kak, kapan SR sekarang? Kalau udah kangen ya enggak? Canda. Kalau kangen masih ada BC guys. Bulan ini kan belum BC kita, ya enggak? Udah lama banget loh aku gak VC, kayaknya sudah setahun aku gak VC loh. Iya, bulan ini ada lagi. Kak Grisi Rim, terima kasih diskonnya. Garpu atau sumpit? Kalau makan mie, iya. Sebetulnya aku pakai dua-duanya, garpu atau sumpit aku pakai dua-duanya. Di awal aku pakai sumpit. Nanti di akhir kalau udah titik penghabisan makanan itu, aku pakainya garpu. Kalau enggak sendok. Ya, efektif bukan? Menambah cucian. Iya, aku pakai dua-duanya sumpit. Aku tidak bisa milih. Cuma mungkin garpu kali ya.
kalau benar-benar harus satu, garpu lebih gampang dipakainya bagi aku. Sampai sekarang aja aku kayak pakai sumpit salah deh. Kan ada tuh caranya yang kayak kalau misalnya di ke hati. Kan gini nih. Ya bener megangnya gitu gimana lagi ya? Kan harusnya kalau ininya digerakin tuh kayak dia goyang-goyang gitu kan. Stick sumpitnya kan. Ya. Tapi ini tuh enggak gitu. Aku tuh makainya manual. Gimana manual? Jadi aku harus pindahin gitu loh baru dia bisa nutup buka. Aku pernah coba karena pernah diajarin juga kan yang benernya cara pakai sumpit. Cuma enggak bisa, yang ada saya enggak makan. Mungkin bisa makan tapi kayak lama banget. Ya, akhirnya menyerah dan pakainya yang cara salah. Kayak asal nyapit gitu loh. Misal dibuka nih. Apa ujungnya dibuka dulu kan? Gini dulu kan. Nanti kalau udah nyapit makanan baru aku genggam dua-duanya gitu loh. Iya gitu jelasinnya. Sama jelasin sumpit aja. Ecak kamu masuk SW aku. Iya. Yeah. Cie, di SW-nya ada Ecak. Komennya pinggir banget. Aku mau baca di mana? Oh, ini kan ada. Lupa. Ya. Ya kan ada ya yang di barbar ini yang di scroll ini. Iya. Malam jam malam. Oh. Aku dipanggil Cece lagi. Macy atau kucing? Macy. Macy lah, jelas. Karena kucingnya nggak aku latih guys, maksudnya kalau Messi kan kayak Messi gonggong kan yang kemarin kan. Kalau kucingnya nggak bisa kayak misalnya kayak kan namanya Oyen. Kenapa Oyen? Karena dia Oyen. Tapi kalau Oyen kan banyak banget nih yang pakai nama Oyen, jadi E-nya kita double aja, jadi dibacanya Oyen. Oke okay? Iya. Oyen kalau misalnya aku suruh meong Oyen meong, dia nggak meong karena nggak aku latih kan. Kalau Ecak Kalau Messi bisa gonggong, kalau aku suruh gonggong, iya. Terus Messi bisa shake hand, Messi bisa up, Messi bisa tiduran, Messi bisa tadinya bisa spin, tapi nggak tahu nih sekarang udah lama nggak spin, spin muter gitu. Terus Messi bisa dijailin. Kalau Oyen tuh nyantai banget. Oh itu nyantai banget, kayak apa ya? Kayak ya udah mau di apa kayak di toel tuh diem aja jadi ya. Kalau Messi tuh gampang marah, jadi dijailin tuh seru gitu. Kayak gemas gitu. Ya gitu deh. Ecak gitu. Aku baca komen kayak bingung banget, son hilangnya cepat. Bahasa Jepangnya aman, waduh. Gak tahu kenapa nih. Apa aman? Aku keinget ini tau kan ada tuh yang orang bikin konten. Aku lupa apa, tapi kayak ada tuh orang bandingin bahasa apa sama Jepang gitu. Terus ngomong kayak in Japan we don't say tapi kayak apa-apa dibalesnya daijoubu gitu. Kayak bener-bener apa aja dibalesnya daijoubu, medokin daijoubu. Kemarin Jepang medok emang beneran nge-lag. Ih parah banget loh, aku harus ngulang loh, malu loh. Kemarin kayak aduh aku udah kayak yaudah, tiba-tiba kemarin komennya lag. Terus aku akhirnya ulang. Ih. Malu guys. Tapi rapopo.
Kak Renalti, terima kasih diskonya. Ini kayaknya real deh. Esok tuh kalau SR kayaknya lebih medok daripada Iden Live deh. Ini nggak tahu kenapa, tapi jangan-jangan ada hubungannya dengan efek landscape dan potret ini. Kalau potret nggak ada medoknya, kalau landscape ada medoknya. Karena kalau VC aku juga medok, lumayan, lumayan. Kalau IDN tuh susah banget medoknya. Kayak bukan susah banget sih, tapi kayak nggak keluar gitu loh. Kayak oke lah beberapa kata kayak WD lah mungkin. Iya medok, tapi kalau ini nggak, kalau ini keluar semua loh. Udah sekali aja, iya. Ini gak tau, ini kayaknya efek-efek showroom ini. Jadi medok lah. Gak turun sampean. Belum. Kak Jerilim, terima kasih diskonya. Terima kasih. Wow, mata hati tapi akustik. Akustik. Ya akustik bener. Iya bener akustik. Aku lagi mikir akustik kok kayaknya ngomongnya bahasa Indonesia banget, tapi bahasa Inggrisnya apa dah? Tulisannya kan ACOUSTIC. Apa cara bacanya? Akustik. Ih, akustik. Yaudahlah. Kak Fajar, terima kasih diskonnya. Cita-citaku menjadi anime, waduh. Kak Masya dong. Kak Masya, aku cita-citanya gak usah jadi anime, juga udah anime. Soalnya, Kak Masya, aduh sakit. Soalnya, Kak Masya tuh mau ngapain aja cakep banget loh. Heran. Sakit tuh loh. Ya aku bingung ya, kenapa ya? Aku juga bingung sih. Kenapa aku bisa medok tapi kayak aku ngomong bahasa Jawa enggak bisa? Kenapa ada unsur medoknya yang memberikan harapan kepada orang-orang sekitar bahwa aku bisa bahasa Jawa, tapi aku enggak bisa? Kenapa harus medok gitu kayak? Umur berapa kakak? Aku umur 17 tahun ini, wah! Gak bisa bikin KTP nanti pas udah ulang tahun, masih lama sih, masih akhir tahun. Aku mau ngomong akhir bulan tadi. Wah, jiwa 17 tahun, iya. Takut bikin KTP. Aku harap KTP aku nanti poni aku badai. Kalau poni aku nggak badai, akunya nggak badai. Ya harus badai kayak gini. Lihat. Poni aku mut-mutan soalnya. Kok bisa ya poni mut-mutan? Ih, lanjut gak sih disordernya? Iya. Basket atau sepak bola? Aduh, kebetulan gak bisa main dua-duanya. Tapi kalau misalnya di arcade game, seru sih basket sih. Aku juga lebih demen basket sih daripada sepak bola. Karena kan lebih mengandalkan tangan. Saya lebih bisa mengandalkan tangan saya daripada kaki saya. Jadi, basket. Basket lagi. Aku gak kebayang aku jadi Abas. Nanti jadi cool. Jadi cool. Kasih, aku gak akan. Aku kayaknya kalau jadi, kan rata-rata Abas tuh kayak widih, Abas keren banget tuh, keren banget gitu kan. Ini enggak, kayaknya gak bisa deh.
kayaknya kalau misal aku jadi abis aku nggak cool deh. Kayaknya nggak bisa main jadi ya bukannya cool malah malu ya. Mana cool banget, cool banget. Aku nggak bisa main sepak bola juga. Tapi parahan sepak bola sih aku dibanding di basket. Kan dulu kalau enggak dulu sih, kapan ya waktu itu aku pernah ada pengulangan materi basket lagi, terus kayak ah mendingan basket daripada futsal daripada sepak bola. Karena lebih gampang juga enggak sih kayaknya untuk belajar basicnya gitu maksudnya. Kalau tapi aku enggak pernah main basket lawan-lawanan sih. Enggak tahu rasanya gimana. Ih, tadi ngajak buy one, serem banget. Ada yang ngomong buy one deh, aduh serem banget deh. Enggak dulu. Enggak dulu, maaf. Enggak bisa, takut. Voli-voli, wah. Tim voli kah? Aku juga voli enggak bisa main. Voli tuh aku tapi voli tuh sakit banget tangannya ya. Ini kayak kena terus di sininya. Merah sih. Aku dulu waktu abis belajar voli ya, abis pelajaran voli ya, ini merah pasti gitu. Voli aja, iya. Ih, tapi kayaknya ngeliat orang main voli tuh kayak seru gitu loh, kayak kayak jadi pengen coba gitu gak sih? Apa tergantung? Tapi nggak tau ya, kelihatannya tuh kayak wih gitu. Tapi aku nggak pernah nonton pertandingan voli sih. Lebih sering aku nonton orang lomba-lomba main sepak bola daripada voli atau basket. Karena classmate aku juga sepak bola sih isi. Lebih cocok lapangan sepak bola soalnya sekolah aku tuh. Nonton Haikyuu ya boleh. Iya ya, kalau voli tuh Haikyuu banget ya. Iya. Boleh, enggak sih aku enggak nonton Haikyuu. Soalnya aku enggak wibu. Beneran enggak nonton tapi beneran enggak nonton Haikyuu. Aku tuh lagi ngelanjutin ini tahu One Piece. Tapi kan aku pernah ngomong ya aku stuck di episode berapa ya? 63 enggak salah. Tapi aku udah lanjutin, tapi baru 69 sekarang. Tapi belum kelar, berarti yang udah kelar tuh 68 episode, iya. Wah, semangat banget lanjutkan One Piece-nya. Iya. Wow. Ih, kompak banget ngomong wibu lagi, ah. Yeay. Enggak sih, One Piece kayaknya semua orang sekarang teracuni One Piece kok. Nakama, iya nakama. Kenapa? Tapi aku masih gak mudeng kenapa orang nonton One Piece dibilang nakama. Nakama tuh rekan gak sih? Kayak Iko, terima kasih. Apa nih, Teddy Bear? Udah baca DM kak? Udah. Kayak Iko kalau DM namanya pakai nama misterius guys. Kayak Iko terima kasih ya diskonnya. Imagine Yaiba nonton gak? Wah itu sih wajib sih, itu bagus banget. Itu wajib. Aku nonton. Katanya udah mau keluar season 4 ya, tapi kendala apa ya? Kemarin aku liat beritanya pas apa gitu, aku ngeliat kayak ada kendala apa gitu. Jadi belum sempet rilis season 4. Iya tanggal 29. Oh iya? Itu ditunda tuh kayak emang 29 dari awal jadwalnya. Oh movie ya? Movie? Iya kah? Aku baca season 4, kira series. Series gak sih kok season 4? Oh, apa movie-nya tanggal 29 tapi serisnya diundur. Ya udah fix sih di. Kita tunggu tanggal 29 Feb. Kimetsu no Yaiba. Tapi bagus banget sih Kimetsu no Yaiba, kalian harus nonton sih.
sama ini. Kalau film mah bagus bagus Kimi no Na wa. Serius deh, itu bagus banget. Tapi itu aku jadi pengen rewatch lagi deh. Itu aku terakhir nonton itu lama banget, itu kayak 2 tahun kayaknya. Pengen nonton lagi, kayak bagus banget loh. Dan Kinoko udah itu bang, udah. Nah, kan aku terakhir nonton Dan Kinoko sama Suzume ya, itu mirip sih ceritanya, kayak sama-sama kayak ada yang di sacrifice dan sama-sama ada yang menyelamatkan. Iya, mirip-mirip. Tapi katanya satu studio gak sih? Didengar-dengar satu studio, tapi saya gak tahu. Bakal ada meteor. Iya, yeah, itu langsung lagu play gak tuh. Apa sih? Aku lupa deh judul lagunya yang ada di Kimi no Na wa. Bentar, kita cari. Penasaran. Apa namanya? Oh, Sparkle. Iya, yeah. Ih, play gak sih? Tapi kita lagi moodnya high banget nih. Aku add gak ya itu di Wawiwawu atau enggak? Soalnya seinget aku, Sparkle tuh lama banget lagunya. Kayak ada 5 menitan gak sih? Oh, Sparkle ada ya, Sparkle Lilas Ikuta. Enak sih Sparkle-nya Lilas Ikuta. Tapi kita mencari Sparkle yang ada di Kimi no Na wa. Oh, ini ada nih, Sparkle movie version. Kak Cepo, terima kasih diskonnya. Oh iya. Kak cepot, lihat Kak cepot. Lihat aku pakai kelinci. Ah, wajar lah berdiri. Lihat, aduh, nggak bisa. Ya, ini ada kelincinya. Nggak bisa ditunjukin. Ini dari Kak cepot guys, kawasnya. Kayak Iko, terima kasih diskonnya. Iya, yeah, bisa. Iya, yeah, mantap. Iya, ini di kelinci. Ini ada kelinci berbentuk hati, ini ada kelinci juga. Sampai bawah kelinci, serba kelinci semuanya. Iya. Aduh, bisa naik lagi. Oh. Oh, bisa. Perlahan bisa. Takut. Ya udah. Waduh. Miring. Ada kelinci. Tadi mana kok nggak jadi ininya? Oh, belum dua kali. Apa nih? Kok masih playlistnya Ahai sih yang ngeplay? Ah, nih lah. Itu kan bahkan bukan 5 menit, 9 menit. Ay, masih terlalu tinggi. Lagunya 9 menit, bro. Nge-lag ini. Wah, iya kah? Apakah masih nge-lag? Hai. Udah aman, oke. Okay. Oh, berarti tadi sempat nge-lag. Waduh. Serem banget ini, soalnya kalau IDN ya, kalau IDN live kan kalau ngelag ketahuan banget kan, loading. Maksudnya di aku juga loading. Kalau di sini kan kayak nge-freeze doang kan. Udah enggak, oke, okay. Mantap. Mana kod? Wibu ya bang. Tapi ini nggak sih dijadiin meme yang ada meteor itu kan tadi. Bang, ada meteor bang. Tapi lagu ini enak
enak banget loh. Ini tuh menurut aku ya, vibesnya tuh sama kayak lagu ini nih. Nih, lagu ini. Lagunya Harry Styles gak sih? Bentar. Iya bener. Sign of the Times, tau gak sih? Ini lagu juga lama banget, ini tapi 5 menit. 5 menit apa 6 menit? Oh, 6 menit, hampir 6 menit. Ini mirip banget vibesnya sama ini nih. Menurut aku sama sih. Udah sama-sama lama lagunya. Slow gitu, terus kayak bikin tenang gitu gak sih? Enak sih lagunya, enak banget. Dulu aku tahu lagu ini dari ini tahu. Dari kayak game gitu. Nah, kita balik lagi ke setelan Wibu. Apa tadi? Oh, Sparkle. Sparkle atau Sparkle? Oh, Sparkle. Nah. Kayak sama gitu tahu. Beda. Kayak sama weh, kayak sama-sama slow terus sama-sama lama panjang gitu kan lagunya. Terus kayak dia banyak bagian lagunya, banyak interlude-nya. Ya, banyak interlude-nya. Wede. Nah, ini wede. Wede. Kenceng kali. Kan udah interlude aja. Udah ada interlude lagi aja. Iya, yeah, cak iya. 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 Aku berasa aku deket banget sama kameranya gak sih? Jangan aku mukanya yang deket ke kamera. Mendingan kita lebih deket hati aku ke kamu. Iya. Yeah. Cak yang bilang jangan Sonichi, cak yang ngeluarin gimana sih? Begadang sampai subuh, enggak ada ya. Enggak ada yang bilang ini sampai subuh. Enggak boleh. Kenceng banget. Kak Cepo, terima kasih diskonnya. Wah, 10 bos. Terima kasih, Kak Cepo. Yukisang, terima kasih Nekonya. Kayak tahu tuh Nekonya. Lagu apa ya? Bukan deh, tapi bukan ya, itu mah lagu Korea ya? Pokoknya kayak aku pernah denger lagu ada Nekonya, tapi kayaknya, tapi itu kayaknya yang idol grup K-pop deh. Apa nih? Di baru esok besok ngereng boleh. KL. KL anak baik, wey. Krisi coba bilang medok. 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 Tuh enggak medok kan? Medok. Medok, 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 medok. Medok. Lagu Metallica. Tak dengerin lagu Metallica. Ada tuh satu lagu yang kayaknya termasuk rock gak sih? Atau pop ya? Tetap pop ya. Tapi kayaknya termasuk rock. Dia tuh baru keluar, baru rilis gitu. Terus advertisementnya ada di mana-mana di FYP TikTok aku. Cuma kayak aku denger refnya doang sih. Kan advertisement lagu. Terus kayak itu lumayan enak sih. Cuma aku belum pernah coba denger satu lagunya. Maksudnya full. Kayak aku cuma denger refnya aja. Lagu baru gitu. Itu apa namanya, banyak banget iklannya soalnya, lewat terus di FYP. Halo kak. Halo. Juara aja aku bondol, boleh. Kaki C ya, boleh. kalian ini kan tahu kan kalau Elin habis potong rambut kan kemarin yang pas Elin ID in live ya? Iya. Potong rambut dia segini, cepet banget, adik.
padahal dia lebih tua berapa bulan daripada aku, tapi lucu banget. Lucu banget, iya, gemes. Emang boleh segemes itu, Lin? Kak Nazir, terima kasih gift diskonnya. Osinya cuma necak. Eh, iya benar Kak Nazir, ya. Iya. Osinya cuma necak. Kami banyak terima kasih diskonnya. Kak Yaiko, terima kasih giftnya. Diskonnya. Request lagu Pretender apa tuh? Interlude-nya Kimi no, eh interlude-nya Sparkle lama banget ya? Apa? Oh ini movie-nya ya. Jadi lama. Iya. Wajar aku lupa. Pretender lagu apa weh? Aku belum pernah dengar. Apa aku tahu tapi enggak? Enggak sadar. Apa nih? Nih Pretender. Oh, Kak Cepo, terima kasih candinya. Ya, aku baru tahu ada candi. Lucu. Aku baru tahu ada candi. Terima kasih, Kak Cepo. Lah, masa nggak tahu? Aku tuh sering denger Pretendernya, maksudnya judulnya, tapi aku nggak tahu lagunya yang mana. Walah, iya wah. Whip, kenapa nih whip? Aku tahunya whip itu ini, work in progress. Whip, dulu kan aku sering gambar digital kan. Terus aku tuh kayak suka pakai kata-kata whip gitu loh. Kalau misalnya orang kayak tanya kayak gambaran kamu sampai mana masih whip. Atau kayak ada misal hasil yang aku enggak apa namanya hasil yang udah lama nggak aku lanjutin, tiba-tiba aku lanjutin. Aku suka ngomong kayak aku ngelanjutin whip aku, work in progress. Belum kelar gitu tapi lanjutin. Lagi di mana? Di rumah. Oke, kali ini jawabannya normal, nggak ada gombal-gombal. Oh ini ih denger di mana ya. Ya ampun. Ayu Kisang, terima kasih. Ini apa? Bentar, kita lihat dari dekat dulu. Hah? Ini apa? Ayu Kisang, arigato gozaimasu. Gift-nya awesome gak sih? Iya, awesome, terima kasih. Kecil banget tulisannya. Ini kayaknya aku udah taruh, aku udah settingin ke large deh. Ya gak sih? Ini dari mana ya? Aku denger dari mana ya ini lagu ya? Tapi ya aku pernah denger. Ini toh. Apa nih Kimika Kira? Kimika Kira. Oh gitu. Oh iya makasih ya komplimennya. Iya aku tuh kan dulu waktu belajar bahasa Jepang kan masih belajar kosakata kan, kosakata sifat. Nah kosakata kata sifat iya. Cuman aku tuh ragu tau kalau mau make, kayak takutnya ini buat barang atau ini buat orang gitu atau buat makhluk hidup. Tau aku pakai buat barang atau sebaliknya gitu. Karena aku belum pakai contoh-contoh kalimat gitu, kayak baru ngafalin gitu loh kata sifatnya. Tidur bocil, iya kamu juga tidur jam kadang ini belum jam 12 sih. Belum kalian kan habis nonton pajama. Belum masih valid besok minggu. Kak izin pamit, siap. Tidak apa-apa, selamat tidur. Pamitnya tidur loh ya, bukan pamit yang lain. Pamit tidur. Tau-tau pamit push rank tuh gak akan 1 jam doang kalian. Kecuali gamenya
Call of Duty Mobile. Baru tuh sejam, oke lah. Kalau game yang lama-lama terus berserang 1 jam itu mah baru dapat 1 match gak sih? Kak Jerry Lim, terima kasih. Eh, kebalik ini. Jadinya Kak Yirch. Terima kasih diskonnya. Yuki-sang, terima kasih untuk Neko-nya. Wah, Yuki-sang ngirim 3 Neko, terima kasih. Arigato gozaimasu. Kayak orang Bintang, arigato gozaimasu. Iya, kayak orang Bintang ya? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ah. Akhirnya semua sakti ya Allah. Gak bisa. Gak bisa masuk ya Allah. Kamu pilih kece? Enggak. Nah itu tadi aku ngomong aku ngomong apa namanya, arigato gozaimasu, kayak orang Bindeng, kayak pilek. Gak bisa dong, apanya nih gak bisa? Apanya gak bisa? Aku gak tahu apa yang gak bisa. Izin mau tidur besok, harus besok ke sekolah. Sekolah minggu, oke. Iya gak apa-apa, izin tidur, rapopo. Selamat tidur. Ulang lagi dia Pretender. Tadi aku mau nunjukin lagu apa? Oh, lagu yang itu, yang kayak pop rock. Apa sih namanya ya? Kita nyarinya dari, oh ini dia. Eh, kok hilang? Loh. Nah, cuma nggak tahu nih, aku belum denger nih dari awal. Cuman ini ada di TikTok aku terus, di iklannya. Ya ini. Coba mari kita dengerin ya, bareng-bareng ya. Tuh lagu baru Januari 18. Lewat Mortal di FYP. Iya ini mah, ini kayaknya cuma refnya aja deh yang wah brutal. Jadi kayaknya nggak ini deh, nggak metal, nggak rock gitu ya. Yeah, ini kayaknya masih masuk pop. Tutur bahasa Jawa, wah serem kali, nggak bisa aku. Nggak bisa bahasa Jawa. Main FF gak sih? Main dulu tapi sekarang udah enggak, karena aku tuh di HP tuh game mobile jadi pajangan doang tahu, gara-gara Valorant, padahal nge-lag-nya kayak gitu tadi. Cuman yang enggak jadi pajangan tuh cuman benar-benar CODM aja belakangan ini, itu pun tadinya juga jadi pajangan, aku baru update. Wah itu gede banget update-nya, mana rank reset kan aku nggak tahu kapan, tapi rank reset. Ini maksud aku. Enggak rock sih. Aku baru denger lagi. Selain wifi, boleh. Boleh. Itu tapi aneh tau, wifi-nya juga mudian. Sama Valorant mudi dia. Sama Valorant dia bagus. Jelek, kebalik. Sama Valorant dia jelek. Koneksinya sama CODM bagus. Kalau terus kalau CDM tuh naik RR-nya tuh enggak pelit gak sih, enggak kayak Valorant. Kayak kalau di Valorant tuh harus jago banget nih, benar-benar jago dan bisa main banget dan perlu banget device yang mendukung gak sih kayaknya. Supaya bisa naik rank-nya cepet gitu dan banyak gitu loh. Kalau CDM tuh sekali naik bisa langsung mau buat track pun 20-an bisa gak sih, nyampe gak sih kayaknya.
kalau Valorant top rank nih match MVP paling 20. Paling 30 lah mentok, 30. Lebih susah juga enggak sih Valorant mekanismenya banyak kan? Kalau Cuyden kayak ya udah dander-dander aja. Tapi beda sih, aku main Cuyden duluan sih baru Valorant. Eh. Iya benar. Cuyden dulu aku baru Valorant. Aku dulu anaknya game mobile banget. Tiba-tiba Valorant jeng-jeng. Ntar pas VC, boleh Kak Randy, boleh. Ah Kak Randy nanya bahasa Jepangnya aman orang Kak Randy N1. Boleh Kak Randy, boleh banget sih. Ditunggu ya. Di VC ya, bener ya. Nanti aku siapin buku catatan. Aku ajarin bahasa Indonesia, boleh Kak Lulu, boleh. Kebetulan saya ngomong bahasa Indonesia aja belibet ya. Boleh bahasa Indonesia. Kayaknya sih belum tidur, belum. Kayaknya Messi udah tidur deh. Eh kok tiba-tiba kepikiran Messi, tapi Messi kayak udah tidur. Oh, Messi hari ini habis mandi, guys. Habis mandi dia hari ini. Wah. Habis mandi dia. Udah fluffy lagi bulu-bulunya, bulu-bulunya, rambut. Bulu, rambut, rambut gak sih, rambut. Rambutnya udah fluffy lagi. Oh, ini ngulang lagunya. Pendek juga lagunya, 3 menit pas. Tapi ya lumayan lah, enak lah. Real Jordan yang penting menang, iya. Iya tahu Jordan tuh ya udah menang naiknya banyak. Nih ya, kalau Valorant kalah match MVP nih, kalah tapi turun. mau turun cuman kemarin aku turun 6 kalau enggak salah. Mau match MVP pun tapi kalau kalah turun. Kalau sedikit apapun turun. Kalau CDM Bullet Track menang naik 20. Bisa nyampe. Kalau kalah match MVP naik banyak masih. Wah, Apex lebih susah. Aku nggak pernah tuh main Apex. Aku nggak pernah main Apex. Kak Norbert terima kasih diskonnya. Tapi dulu teman-teman aku waktu SD SMP kelas 8 ya. SMP kelas 2. SMP kelas 2 mau kelas 3 gitu dulu. Apa namanya main Apex pada aku enggak pernah tapi karena aku enggak sebetulnya aku enggak mencari tahu Apex itu apa jadi kayak ya udah. Tidak tertarik. Apex itu kayak ini enggak sih? Kayak apa namanya tuh? Yang survival gitu. Apa ya? Yang kayak Free Fire. Sama Cuyden emang juga ada kan? Oh, Battle Royale. Iya, yeah, lupa. Iya enggak? Atau enggak? Kayak PUBG, oh. Battle Royale berarti. Ya enggak sih? Kayak yang harus bertahan hidup. Bertahan hidup dan nyari senjata dan ngelut lain-lain. Jadi kita balik playlist Ahai. Iya langsung galau gak tuh? Iya, aku belum pernah coba main. Yang belum pernah aku coba main tuh di game mobile tapi populer itu tuh ada Apex sama PUBG. Gak pernah tuh aku main. Karena PUBG tuh mirip-mirip gak sih sama Battle Royale kayak Free Fire kan? Jadi ya udah. Dulu tuh soalnya PUBG gede banget ininya makan. Storage banyak kan, jadi kayak yaudah deh, jangan deh gitu. Cari yang mirip-mirip PUBG. Sistemnya. Ya betul, iya dulu tuh kak PUBG tuh kayak gede banget, makan storage. Pusing.
tadinya dulu aku sempet tuh pernah mau coba tuh download PUBG tapi gak jadi karena benar-benar segede itu. Wow, pernah aku main PUBG, pernah nggak? Siapa sih yang kayaknya nggak pernah main PUBG kalau anak 2000-an ya nggak sih? PUBG tuh seru banget, tapi dulu PUBG aku tuh sering sakit karena aku jarang buka PUBG. Dulu tuh kayak cooking mama. Wah, seru banget sih cooking mama sih yang akan aku mainin sampai sekarang sih. Cuman sekarang aku udah gak punya. Tapi dulu aku sering banget main cooking mama. Minecraft sih, Minecraft juga. Minecraft juga seru. Tapi Minecraft tuh serunya kalau misalnya emang ada tujuan. Kalau main buat seru-seruan kayak bingung gitu mau ngapain ya. Misalnya, oh aku mau bikin rumah. Harus ada tuh tujuannya. Mau bikin rumah, baru main. Kalau nggak ada kayak, aduh aku bosen main Minecraft lah. Kayak itu kayaknya tambah bosen guys. Kecuali ada temennya, seru tuh kalau multiplayer. Seru banget sih multiplayer Minecraft. Iya, kangen Minecraft juga ya. Udah lama banget loh aku gak main Minecraft. Lama banget. Subway Surf, iya. Main kok dulu. Main. Ih, ngelag gak sih? Oh enggak, aman, oke, takut. Tadi sempet nge-freeze. Aku bingung nih, baca komen ada yang di ujung sana, ada yang di ujung sini. Power, apa itu? Bentar. Aku sering baca itu apa itu? Wow. Apa ini? Apa itu? Hari-hari nge-lag, iya kah? Wah, takut. Masih nge-lag kah? Aman gak sih? Ecek Messi buat aku boleh? Enggak. Kak Anggi, gak boleh. Buat saya itu. Gak mau Messi buat aku. Messi buat aku. Gak boleh. Aman, oke. Terima kasih. Apa yang di Power World? Gak tahu aku baru banget belakangan ini dengernya. Tapi walau eh. Iya, udah apa dulu jarang, nggak pernah denger dulu, baru sekarang denger. Tidur besok Senin, besok Minggu, besok tuh, bentar. Ah lupa, aku mau ngomong nggak bahasa Jepang lupa. Senin get to you. Kan doyobi. Ah. Doyobi Sabtu gak sih? Kita cari saja. Kita cari tahu. Wih, galau lagunya. Oh, Nichiyobi. Besok Ashita wa Nichiyobi desu. Ya. Besok Minggu, besok aku RKJ. Mana ada besok Senin? Belum. Senin masih 2 hari lagi, Selasa. Siapa yang nonton RKJ besok by the way? Besok juga ada Aita Kata. Siapa besok nonton Aita Kata dan RKJ? Nggak ikut kita kata. Apa nih dengerin apa nih? Aduh ketutup. Besok Sabtu. Nggak, hari ini Sabtu. Ya mungkin di beberapa kalian besok udah deng Senin kali ya. Udah lebih cepat 1 jam.
nonton stream doang, huhu, gak apa-apa, yang penting nonton, gak apa-apa. Wah, bukannya Senin, bukan. Besok dah Maret. Random kali loh, enggak belum loh. Untuk Maret aja loh, buru-buru amat. Oh, kemana? Mau ke hati aku ya? Kak, terima kasih diskonnya. Aduh, dari Kak Randy. Terima kasih Kak Randy. Sepuh kanji Kak Randy. Minta tutor kanji? Bingung tutor kanji? Bingung kanji? Mau menghafal kanji? Sampai N1 tuh? Kak Randy. Yaelah, N1. Pusing apa dah N1. L5 aja aku udah was-was. Jiko pakai bahasa Jawa. Ih, aku kan dulu pernah ya di IDN Live ya nge Jiko nih. Tapi Jikonya tuh enggak pakai bahasa Jawa, kayak Jikonya tuh medok aja. Enggak bisa medok kan tuh kan. Medok aja. Jadi ya udah gitu, kayak yang bisa dipedokin tuh cuman manis seperti gulali, imut seperti kelinci, udah si greasy. Gak ada lagi yang bisa dimedokin. Medok, ya gak ada lagi yang bisa dimedokin. Medok. Ya medok. Hai kak, hai. Oh, kemarin kan aku live ini ya. Live magang jadi pedagang, kok ide. Seru banget loh, itu kan pertama kali aku nge-live kan. Gak berasa tau 2 jam omong. Gak berasa banget. Tapi terima kasih ya yang udah nonton kemarin ya. Dan juga terima kasih kemarin yang udah borong. Cie. Yuki-sang, terima kasih untuk 3 apa namanya? 3 kucingnya. Arigato gozaimasu. Neko-nya. Aku begini ya, aku jadi keinget zaman pandemi waktu aku nge-meeting. Apa namanya? Online meeting gitu kan. Apa namanya? Kelas sekolah. Susah banget ngomongnya. Iya. Aku dulu tim jidat. Waktu awal banget. Awal banget aku tim jidat. Segini kali ya, iya. Tapi gak sedekat ini sih, kayak lebih jauh tapi cuman segini gitu. Dulu tim jidat, karena malu banget. Atau enggak full face nih, tapi pakai filter masker. Kira malu banget di kamera laptop tuh lebih aneh gitu tau. Kak Renaldi, terima kasih diskonya. Gracie till the end, mede. Berarti itu shot roulette ya. 5 kali ya. Bercanda kak, amin. Bercanda. Ya nge-lag. Demi apa? Demikian. Yang bener bro, takut bro. Waduh bro. Waduh nge-lag lagi. Aduh, satu orang doang lagi yang bilang nge-lag. Aduh. Tim off cam. Wah, kamu enggak. Kamu aduh. Kata ya, tapi kalau di sekolah aku tuh enggak boleh off cam. Off cam sama dengan tidak hadir, harus on cam. Paling kalau izin ke toilet doang matiin. Terasa sempurna. Aman, oke, mantap bosku. Oh, kacepot. Oh, enggak. Iya bener. Aku bacanya kacepopot. Terus kayak, oh, pas aku deketin lagi, oh kacepot, bener. Kacepot, terima kasih diskonya 10 gatu langsung. Wah, terima kasih ya, kak. Terima kasih banyak.
apa nih? Request patients apa tuh? Oh ini coba dengerin OP Mas. Ah, gimana cara bacanya ini? Michelle. S2 cak ah. Apa tuh? Aku tunggu bentar. Aku sedang mengetik. Nyontek dikit. Oh ini. Oh bahasa Jepang. Knockout kok knockout tiba-tiba. Tiba-tiba knockout, weh. Ah bukan ini. Ini bukan judul lagunya ini, album. Apa tadi? Open Marshall S2. Bener kok. Bener. Udah ada, kita coba di platform lain. Suara mouse gede banget. Oke, Mas. Season 2. Wah, apa nih? Oh, ada banyak. Enggak satu lagu itu. Itu Bling 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 Born. Apa nih? Ah, ini dari film. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Ini lagu nih. Ini. Saya sedang berusaha memplay tadi apa namanya. Tapi ini judulnya Magic and Muscles. Lagu apa tuh, Nan? Saya juga tidak tahu. Saya baru dengar. Kita coba play ya. Coba dengerin bersama-sama. Bersama bayanganmu. Ya. Oh, enggak ya? Aku enggak kebayang orang nge-rap pakai bahasa Jepang, weh. Susah apa ya? Opening. Opening. Lagu opening. Anime. Oh. Ngebayangin ini seberapa susah untuk nyanyiin ini dengan jelas. Tapi beatnya enak, tapi aku ngebayangin nge-rap pakai bahasa Jepang susah banget. Susah banget. Oh ini. Ini kayak pernah lewat deh, tapi di TikTok. Kalau gak salah ya. Iya. Iya. Tapi udah lama banget gak sih? Aku ingetnya udah lama banget. Gak lama banget juga sih. Tapi kayak pernah lewat gitu di TikTok. Suka anime? Enggak, aku gak wibu kok. Enggak. Aku gak nonton Haikyuu. Ya season 2. Ini season 2 kok. Tadi bener. Tadi yang mana? Ini season 2 tulisannya. Yang ini. Tapi ini sama gak sih orang? Oh ya, ini anime yang sama. Ini anime yang sama. Tapi ini instrumental. Serious Steel namanya. Asik bener lagunya. Berisi wewenya wibu. Orang gak ada wew. Udah setengah 11. Setengah 12. Udah setengah 12 bro.
Kita harus tidur, bro. Kita harus tidur, ya. Nah, maka dari itu sampai di sini ya live kali ini. Ya. Karena kalian harus tidur. Terima kasih ya udah nonton live apa showroom hari ini. Showroom hari ini terima kasih ya, tapi sekarang saatnya tidur tuh. Kenceng kali ini lagu. Ah. Kalian diterima kasih diskonnya ya. Ya, sekarang kita bacain podium dulu. Asik. Wey. Di nomor 13 ada Katio. Terima kasih Katio. Di nomor 12 ada Karaf. Terima kasih Karaf. Woi, waktunya pusing. Woi, woi. Aku melihat itu, aku baca itu. Walaupun aku baca podium, aku tetap kelihatan loh ini. Wah. Letot, ditilang. Di nomor 11 ada Kabagar. Terima kasih Kabagar. Ecak only, mantap. Di nomor 10 ada Karendi. Terima kasih Puh. Terima kasih ya. Ditunggu kelas Jepangnya nanti di PC ya. Makasih Puh. Di nomor 9 ada Karenadi. Terima kasih Karenadi. Greasy till the end. Mantap. Di nomor 8 ada Kalulu. Terima kasih Kalulu. Nah yang ini juga ditunggu pelajaran bahasa Indonesianya ya di PC ya. Terima kasih. Di nomor 7 ada Kak Norbert. Terima kasih Kak Norbert. Tuh udah gak mendoko Kak Norbert. Terima kasih. Di nomor 6 ada Kak Jerry Lim. Apa nih namanya? When yes PC. Iya nih Kak Jerry Lim nih dari kemarin sih ngomongnya mau Sonichi. Tapi sampai sekarang sih gak Sonichi nih. Aduh. Gimana sih ini ya? Terima kasih ya kak. Di nomor 5 ada Kak Abimanyu. Cuma Krisi. Terima kasih Kak Abimanyu yang PP-nya Kak Kristi. Terima kasih kak, bercanda kak Rapopo. Terima kasih. Di nomor 4 ada Kak Yaiko. Terima kasih Kak Yaiko. Maaf akhir-akhir ini lagi sibuk, gak apa-apa. Bercanda yo, semangat. Di nomor 3 ada Julian Sang. Arigato gozaimasu Julian Sang. Di nomor 2 ada Yuki-san. Terima kasih Yuki-san. Arigato. Di nomor 1 ada jeng-jeng-jeng-jeng Kacepot. Terima kasih Kacepot. Hey, terima kasih semuanya SR malam ini. Mantap roti. Ih, kangen banget deh SR. Terima kasih ya udah nonton ya. Aku mau geser bangkunya nah. Kita foto dulu. Let's go. Foto dulu bos. Semoga gak gagal, amin. Takut, ayo. Satu. Dua, kita pose apa ya? Karena udah lama showroom. Gede deh, senyum dulu aja deh. Satu, dua, tiga. Wih, gak gagal. Gak gagal. Wih, keren, keren, keren. Lagi. Karena kita gak gagal. Jadi kita harus 3 kali biar abdol. Yuk, 1, 2, 3. Wih, gak gagal lagi bro. Terakhir 1, 2, 3. Wih, 3-3-nya gak gagal, keren. Mantap, terima kasih semuanya. Jangan lupa besok ada RKJ ya. Besok ada RKJ, oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di next live ya. Dadah. Dadah, selamat tidur, selamat turu. Besok walaupun masih minggu tetap ya. Jangan begadang, jangan begadang pusing. Awas nih, udah begadang gak boleh. Begadangnya pusing lagi. Wah, gak boleh. Kena tilang nanti. Terima kasih ya semuanya. Makasih Brody. Eh, tadi harusnya hormat ya. Tapi aku takut gagal sih kalau screenshotnya pakai tangan kiri. Terima kasih ya semuanya. Dadah, selamat tidur. Oyasumi nasai. Dadah. Bye-bye. Selamat tidur. Terima kasih udah nonton. Terima kasih juga sudah memberikan gift. Love banget. Kapan-kapan lagi. Dadah, makasih udah nonton. Bye-bye. Selamat tane. Sampai ketemu lagi. Dadah.